Okey. Untuk gear 1 wayar biru muda untuk gear. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nak update sikitlah yang meter apa? RX2N ni, kosong replika ni. Tu bahagian gear indicator tu ada separuh aku dah jumpa. Cuma tinggal lagi separuh lah. Dia punya gear indicator tu. Okey, yuk. Okey, ni tempat bahagian gear eh. Okey. Yang kau tengok dekat sini, ini untuk gear neutral. Jadi gear 1, 2, 3, 4 bawah ni. Okay, untuk gear neutral sini, cocok sini kan. Okay, tu kan. Nampak neutral dia bahagian ujung. Dia kena kira daripada atas ni 1, 2, 3 bawah ni 4, 5, 6 nombor 7. Ok, 7. Ok, aku akan tunjukkan mana dia. Ok, untuk okay, untuk gear neutral aku dah jumpa. Neutral 1, 2, 3 aku dah jumpa. Okey. Untuk kabel wayar neutral dia warna hijau muda lah. Ni. Nampak tak? Hijau muda eh. Okey. Untuk untuk gear indicator gear 1 warna dia biru muda. Okey, biru muda eh. So kau tukar dekat sini dekat gear indicator nombor gear 1 lah. Gear 1 dekat atas nombor. Okay, untuk gear 1 wayar biru muda, untuk gear 2 warna merah biru, untuk gear 3 warna hijau kuning hijau kuning. Okay, semuanya dekat sini ya. Merah biru, hijau kuning, biru muda tu gear 1. Cuma untuk gear 4 aku belum jumpa lagi lah. So aku akan sambung akan datang lah, tengok macam mana. Alright, ni saja aku update untuk hari ni untuk projek meter ni. Ok, aku harap korang boleh kalau nak cari tu dengan adanya info macam ni senang sikit lah. Okay guys, video sampai sini. Assalamualaikum.